enemy is picking. Lol, new hero. Nah, si Suan itu bingung dia. Ada hero baru. Karena dia udah jarang main lagi ya. Ini sebenarnya game terakhir gua sama si Suan. Soalnya dia udah nggak mau main Mobile Legend lagi, nggak tahu mungkin dia udah capek kali ya. Sebelumnya sih gua invite kan nih, gua invite di room, dia reject, langsung ngechat gua. Dia bilang, "Thanks Dylan, goodbye Dylan." Nah, gua kaget dong, kenapa ini orang? Padahal kan banyak kan info-info di mana bilang nggak main-main tapi sekarang masih main lagi, makanya gue heran kenapa gitu. Cuma kali ini mungkin dia fix kali. Nih, gue mau ngechat, "Can I meet you?" Gue sebenarnya mau ketemu dia di Singapura pas gue ke Singapura ya bulan Januari. Desember kan gue ke Singapura tuh, gue ngechat si Cuan. Mungkin dia masih malu-malu sih orangnya. Tapi gue ada foto dia. Foto dia gue pernah post juga di FB. Gue mungkin di video selanjutnya deh gue bakal tunjukin kalian Suan itu orangnya kayak apa. Tapi gue harus minta izin dulu ya, izin dulu sama dia. Nah, nanti sekalian gue klarifikasi kenapa si Suan udah gak main lagi. Dia ada ngechat gue juga di game sama di LAN sih. Sebenarnya kasihan juga sih ya kalau misalnya dia gak main lagi ya. Kasihan fans-fansnya mengingat. Memang gue akuin sih Fanny dia jago. Walaupun si Rembo ya, Rembo naik ke atas juga, cuman Fanny si Suan ya. Ya bukannya gue gak mau belain member, gue ngomong harus jujur. Mungkin nanti di next video lah ya, gue buka chat lah. Chat gue yang sama dia, gue tunjukin kalian itu sih, gue rekam juga. Sama klarifikasi lah kenapa dia udah gak main. Ya mungkin udah jarang kali ya, dia udah males. Ini mungkin udah 4 hari dia gak main online, cuma buka kotak kali. Oh iya, sorry nih, gue nggak apa, recordnya bukan dari replay game, soalnya hilang. Tapi itu gue screen record ini. Nah, ini game terakhir, benar-benar terakhir sih. Cuma kadang mungkin gue ngeliat dia online, mungkin ya mut-mutan lah, jarang. Mungkin gue nanti mau buat video khusus dia, momen lah ya. Maksudnya memori tentang dia lah. Gue buka foto asli dia. Cuma gue harus izin dulu sama dia. Coba nanti kalau diizinin di next video sekalian ada foto dia juga. Kan banyak tuh yang tanya-tanya, "Zuan siapa sih? Cowok apa cewek atau gimana?" Gitu, banyak orang yang klarifikasi. Welcome to Mobile Legends. Langsung nebak-nebak aja. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Waktu itu sih gua kan ngepost foto dia. Dia bilang all dia mau klarifikasi sendiri, cuman ya mau. There is no coincidence in the world. Susah mau ketemu dia. Malu-malu dia. Ya mungkin beberapa hal lah yang gak main Mobile Legends lagi atau Fanny lagi lah. Fanny juga udah males. Satu, gara-gara Exat itu yang GP pakai VPN. Mungkin dia mentalnya ngedown lah. Sama lah kalau kalian ya udah naikin nih Fanny MMR, capek-capek ke atas pas naiknya menang cuma dapat berapa kali, kurangnya banyak banget. Ada orang yang naikinnya gampang banget pakai VPN lawannya cupu-cupu. Waduh. What you need to do is believe. You have to believe it. Salah satunya dan kedua mungkin gara-gara internet terus kali ya. Jadi Fanny ini. There is no coincidence in the world. First blood. Mungkin gua nggak tahu juga sih. You have been slain. Gua kan bisa deh. An ally has been slain.
Gue juga ada ngeledek si Juan. An enemy has been slain. MPL, MPL udah ngeledek. Ya kenapa ya gak kepikiran ya ajak si Juan ya MPL ya. Kalau Fanny-nya, walaupun Fanny-nya di band, dia masih pakai Kagura loh. Itu kalian bisa lihat kan di video Reoni itu. Pakai Kagura Juan gila. Dia acak-acak loh si Justin sama si Korra. Turtle resurrecting soon. Swoler juga, Swoler. Dibikin Surrender gila, 14 berapa skornya? 14-3 atau berapa ya? Gak nyampe 10 menit dibikin Surrender. Still very charming. Gila, si Tuan. Diem-diem Kaguranya tinggi banget. Gue ledekin kan. PL, what you need to do is believe. Nah itu, Fanny-nya. Tuan ya, ciri khasnya gitu. Dia habis clear lane di atas, tele balik, dia langsung ngebantu. Jadi ngebantunya itu dari base. Nah, kalian lihat map-nya tuh. Come on, give me some food. Dari base tuh, ciri khas dia gitu. Kadang orang kan ada yang jalan dari tengah tuh. Set. Nge-kill dia, mati itu aliennya. Nah, langsung balik lagi dia ke atas. Itu ciri khasnya. Si Sean mainnya gitu. Set-set dia mungkin lebih mahal dari gua. Ya jelas lebih mahal lah. Gila, gua 2 juta mungkin dia 200 juta kali ya. Enggak lah, 20 juta kali dia. Tapi thanks banget. Thanks for Zuan. Dia masih mau main sama kita walaupun game terakhir ya. Selesai game ini gue invite lagi, dia bilang udah benar-benar video game terakhir kata dia, gak main lagi. Nanti di gue buka chatnya semua deh. Wow, killing spree keren ya, tapi mati dia ya. Mungkin kaku lah, wajar lah itu. Mampus si Paul, gue sampaikan bapak. Aduh, gue sendirian nih, gak ada yang ngebantuin. Apa? Ada Swan, aman. Tapi sayang juga ya, official YouTube-nya itu Swan... dia nggak update lagi tentang Mobile Legends, mungkin update yang lain lah. Sayang kalau ditinggalin gitu. Subscriber dia cepet banget naiknya. Nggak ngapa-ngapain, video cuma dikit, bu. Subscribernya banyak banget. Sayang lah, saran gue sih mending ya, walaupun nggak tentang Mobile Legends, aktif lah. Karena masih banyak lah yang suka susuan kan. Dan masih fans setia pasti banyak lah. Pakai. Oh, lihat di atas lagi Swan. Wow, nge-kill lagi. GG. Cuma coba nanti di video selanjutnya lah. Coba gue minta sama Swan by one. Sebenarnya sih gue invite Swan, terus gue ngajak by one kan. Coba by one sama Rainbow atau sama gue. Sayang lah kalau misalnya by one, udah mending mabar aja. Di video berikutnya aja deh nanti deh. Kita lihat set-set 2 juta ya versus Swan. Wah, hampir mati Chow-nya. Wah. Oke. Gadis itu nama rembut. Swan maju tuh. Set. Mana Swan? Wah, mananya habis. Energinya emang frustasi kalau Fanny zaman now. Aduh, mati gua masih cul. Wah, si Swan juga mati. Susah lah gameplay sekarang emang pakai Fanny. Energinya boros banget. Wah, ngeri juga si Paul. Si Swan kaget dia. Oh, sniper ulti. Gue suruh coba hero baru dong.
Dia nggak tahu itu hero baru itu. Tadi sih pengen gue kirim skin kalau dia coba hero baru, cuma kayaknya nggak perlu skin lah dia, yang gift diamond dia banyak banget pasti. Ini main kita juga nggak lama sih, 10 menitan. Ah, lihat skornya itu. Ini gue mau coba si Harley ini. Sendirian nih, harusnya bokong nih. Aduh, pada nggak ngeliat map kayaknya nih. Ini. Being unable to eat is the most terrifying thing. Oh, si Swan lagi di atas tuh. Bayuan sama Lukarnya. Wah, diajar. Lukar maju, dia udah maju, berarti udah siap-siap. Wah, cuman power sih. Wah, nyampah, Paul. I'm still very charmed, natural. You have slain an enemy. Terlalu nekat dia. Terlalu nekat. There is no coincidence. Tower sopan. Yalah, sakit lah tower. Nah, DTB-in. Why am I crying? Because of my hand. Tower sakit yang hitnya mungkin sekarang 1,000. Hit kedua bisa 1,000. I'm still very charming. Legendary.
able to eat is the most terrifying thing. Come on, give me some food. Your team destroyed a turret. Thank you banget nih yang udah nonton. Victory! Jangan lupa subscribe, like, and share. Lonceng itu bunyi ya, jadi video berikutnya mungkin harus subscribe. Dan sosok seorang Swan yang asli seperti apa. Dan tentunya harus minta izin dulu sama dia. Kita lihat skornya ya. Wah ya, silver gue seperti biasa. Skornya ting. Wah, janjian gue masukan silver. Si Paul tuh kebanyakan. Oke guys, thank you banget yang mau ikut giveaway. Jangan lupa kalian komen aja dulu ya. Gue ajak main lagi gak mau masukan. Komen apalah terserah lah. Abis itu baru IGN. Jangan langsung IGN kalian ya. Oke, see you guys. Bye bye.